Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Aku John and hari ni aku nak ajar korang cara senang nak letak subtitle dalam video korang. So sekarang dah 2 video aku buat pasal tutorial Adobe Premiere Pro. Macam mana? Korang boleh follow tak? So kali ni aku nak ajar cara letak subtitle. Alright, macam biasa dekat new project kita cari folder kita yang dah buat. And then buat folder baru untuk project. Select folder and tukar nama. Okay, so now aku dalam workspace aku sendiri, John Editing Plus Graphics. So aku tukar balik ke editing. First of all, kita import dulu video apa yang kita nak letakkan subtitle. So now kita buat new sequence. Okay, dan kita ambil footage kita, letak aje dalam tu. So aku akan letak subtitle dekat video yang first aku buat pasal tutorial Adobe Premiere Pro itu. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So aku John and hari ni aku nak share kat korang 10 perkara asas yang korang kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. Okay, kita letak sampai situ je. Panjang-panjang kan, berpuluh jam aku buat benda tu bang. Kalau korang pernah buat subtitle guna Adobe Premiere Pro CS6, cara dia berbeza dengan CC. CC dia ada features baru. So first aku tunjuk cara yang lama dulu eh. So kita letak new text layer, which is aku tekan Ctrl T tadi. Macam biasa kita nak buat subtitle, kita kena dengar apa yang dia cakap. Assalamualaikum guys. Okay, so assalamualaikum guys, kita pun tulis lah kat sini. Okay, so now dia jadi macam ni. Eh, kita kecilkan sikit. Ini macam susah nak baca. So kita pun letaklah like stroke ke. Tapi stroke janganlah buat background putih. Then kita buat new text layer lagi. Oh, kalau nak senang kita copy paste je. Copy this one. Okay, kita paste kat situ. So kita tukar. Ni end sahaja. And the thing is kita kena letak benda ni kat tengah-tengah tau. Aduh, takkan nak letak dia sengit begitu kan. Kita letak lah tengah. And so next is kita copy. Oh, nak senang copy paste, kita just tekan alternate and then drag apa yang kita nak duplicate tu, apa yang kita nak copy paste tu. Then drag, drop. Okay, settle, senang. Alternate dia. Welcome back to my channel. Okay, welcome back to my channel. Okay, so kita letak tengah balik. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So aku John. See, nampak tak? So video dia akan jadi tu. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So berterusan macam tu lah sampai ke hujung video. Tapi tu cara susah, complicated. Kau kena kau kena duplicate, kau kena copy paste dan kau kena alih-alih ke tengah semua kan. Macam lambat jugalah. Sedang dalam Adobe Premiere Pro yang baru ni, yang CC version, dia ada caption punya features, which is korang tekan je right click, new item, tekan caption. And then korang akan keluar option ni, new caption, standard, stream, time base. Semua benda ni aku tak sempat nak explore lagi segala benda, but then aku guna open caption, which is time base, dia ikut apa kita punya timeline ni. And then size, size timeline ni lah. Dia okay. Dan kita drag ni, open caption ni, kita just drag dia tak ke atas sekali dan drag je sampai ke hujung video. So if korang nampak, dia akan ada keluar ni, type caption text here. Dia ada satu layer yang panjang ni and then dia ada beberapa kerak kat dalam ni. Okay, so kita off yang lama kita buat tu and then kita guna caption pula. Korang double click dekat atas type text caption here ni, so dia akan keluar dekat sini, caption tab. So dekat caption tab ni, korang boleh add apa-apa caption, apa-apa subtitle yang korang nak isi and berserta time dia, in minit ke berapa, out frame ke berapa. Okay, so ni kecil, kita alih ke atas ni. Okay, so dan kita follow je apa yang aku cakap. Okay, assalamualaikum guys. Okay, kita tulis. Okay, dia akan keluar kat situ, assalamualaikum guys. Easy. So korang nak alih dia ke tengah, boleh juga alih je ke tengah. Dan ni dia punya position dalam kita punya frame ni. Contoh kita letak tengah.
macam pergi tengah, tengah ke atas. So dia naik tengah ke atas. So senang kau nak buat apa-apa, kau tak nak alih pun. Lepas tu dia cakap apa? Assalamualaikum guys. And so yang ni panjang ya. Kau tengok Assalamualaikum guys punya tab ni panjang gila. So kita tarik je dia, pendekkan sampai situ. Then add new tab. So dah keluar yang baru. See, dia dah ada keluar baru kat sini. And welcome guys, and welcome back to my channel. So kita check balik. Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. So perfect. Okay, so sini dia ada gap kan, channel. So dia ada gap kat situ. So kita pun tekan ni. Kalau kita tekan add ni, dia kan si tak tak cukup time. Sebab yang kita pilih adalah atas ni. So kita kena pilih yang paling latest, this one. Dan tekan add. So apa aku cakap tadi? So aku John and hari ni aku nak. So aku John and hari ni aku nak. Okay. Okay. My channel. So aku John and hari ni aku nak. So dia ada gap kat sini. Dekat sini bawa bunyi so tu. So kita tarik. Benda ni boleh tarik si. Dah tu dah select. Dan kita tarik dia sampai ke playhead kat situ. Dan kita tengok sekali lagi. Okay, then tarik sampai dekat mana aku sebut. Okay, share kat korang. Lepas tu share kat korang, okay. Add lagi. Share kat korang. And then kita play tengok. Aku nak share kat korang sebut. Ini aku nak share kat korang 10. Okay then 10 10 perkara asas. Okay so 10 perkara asas tu gerak ke sini. Korang hati-hati tarik benda ni, sebab kadang-kadang korang boleh tertarik keseluruhan benda ni. So bila korang tarik semua, habis semua lagi sing. So kena tarik betul-betul. And then yang dekat ujung ni 10 perkara asas yang korang kena tahu. Kalau kita tekan je terus eh, ni sebab kita sekarang tengah pilih yang ni, bukan yang last kali. So yang ni, ni yang last kali kita pilih yang ni. So ada gap kat tengah. Kalau kita tekan yang tu, si dia akan buat penuhkan kat situ. So kita nak alih balik ke tengah ni macam susah sikit, melecehkan. So make sure korang pilih yang last. Okay, last baru add. Then korang tarik jauh sikit. Alamak, salah tarik lagi. Then tarik jauh sikit dia sampai hujung. Play. Kau kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. Done. Saja kau kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. Done. Okay, so kita try tengok keseluruhan subtitle yang kita dah letak tadi. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So aku John and hari ni aku nak share kat korang 10 perkara asas yang kau kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. So sini aku ada salah aja ni. Bukan yang perlu tahu tapi kena tahu. So, kita tekan je. Tekan je mana-mana yang kita nak eh. Kan yang ni, then pergi je kat situ, tukar, settle. Okay, so kita dah settle letak subtitle. So now kita try untuk main-main dengan subtitle tu. Kita try ubah font, ubah position, ubah dia punya apa style. Okay, so contoh aku tak nak teks ni, okay, aku nak teks lain. So kita test dengan yang first ni. Kita tukar ke atas ni, dekat caption tab tadi. Kita try bebas. Si nampak dia jadi macam mana. Kita just pilih gitu je, dia berubah semua. Then kita boleh tukar dia punya ni, style apa semua ni, narrow ke apa. Ini kita tak pilih lagi. Sorry. Okay, so contoh kita ambil tadi. Mostly untuk subtitle kita akan guna font Tahoma. Okay, mostly lah akan guna Tahoma. And then size kita boleh main kat sini. Tengoklah besar mana kita nak, kecil mana kita nak, okay. And then position dia biasanya letak kat tengah, dekat bawah. Bukannya kat tengah-tengah ni, tapi tengah dekat bawah. So mostly benda ni memang dah ada set up. Kalau kecuali kalau kita rasa benda ni tak menarik dekat situ, kita nak dekat bawah lagi, dan kita tarik je wide dia tu. Tu dia turun, nak turun atas. So kena main dengan benda tu lah. So aku just letak je tempat asal dia. So contoh korang nak tukar color. So kita pilih ni, pilih text color, then tekan ni,
kita letak dia kuning dan pilih kuning, so dia akan jadi kuning. Dan contoh kita tak nak ada background, so sekarang ni ada background warna hitam tu kan, tapi kita tak nak, so kosongkan dia jadi gitu. Dan kita nak letak stroke ni edge color, kita tekan tu, naikkan dia punya persen dulu, then change the color, maybe black. So dia akan keluar kat tepi. Kau boleh tengok dekat sini by zooming in. Okay, alright. So nampak dia ada line kat tepi. Kalau kita kosongkan, dia hilang line tu. Hasil bagi aku color ni macam tak sesuai lah untuk subtitle. Nak play safe, kau just text warna putih and then letak je box. Cuma box tu kalau letak 100 macam tak nice sangat, so kurangkan sikit 75 ke, so dia akan nampak dia punya belakang tu. So ni kita pilih satu, so kalau kita play, assalamualaikum guys, tengok welcome back to my channel. Yang lain jadi lain, yang ni je yang kita apa transparentkan dia kan. So yang lain still yang asal kita tadi. So kita nak tukar keseluruhan subtitle, keseluruhan teks tu kan. Ingat kita punya setting ni, tauma, regular, color apa semua tu, ingat dia. And then tekan yang first, tarik ke bawah, tekan shift, klik yang ujung sekali. So kita dah select semua, make sure kita select semua, okay. Then dia tulis sini multiple font sebab tadi kita ubah satu saja. So kita cari balik tauma, okay. Then regular size 38, and then background kita buat tadi berapa tadi, 50 eh, background kita buat 65. Okay, korang kena perhati benda ni. Ni pilih satu je ni, bukan pilih semua. Korang kena make sure klik semua baru buat pengubahsuaian. Okay, background, see background color, kita letak 65, 65% warna hitam. Text color, text color warna putih 100%. Okay, stroke tak ada, kosong. Alright, so dah settle. Kita tengok, kita play balik. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So okay, semua dah sama. Hari ni aku nak share kat korang 10 perkara asas yang korang kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. And then perkara yang korang kena tahu adalah cara nak dia export. Then kita try export, control M. Okay, H.264 match source hybrid rate. Then kita pilih dekat mana kita nak letak dia. New folder, output, open, video subtitle tutorial number 1. Okay, 9 second je, then export. Okay, so kita dah settle export satu tadi. Jom kita tengok dalam folder dia. Okay, so ni video dia tadi, tengok. Assalamualaikum guys, si dah ada subtitle. So aku John, and hari ni aku nak share kat korang 10 perkara asas yang korang kena tahu pasal Adobe Premiere Pro. Ada satu benda yang aku tak tekankan tadi, iaitu tab caption ni. Okay, korang pergi dekat export, korang tekan caption ni, make sure korang buat burn captions into video. Kalau default adalah none, so bila korang export, dia takkan keluar pun subtitle tu. Korang kena tukar kepada burn captions into video, so that dia akan letakkan hard-coded subtitle dalam video korang terus, baru tekan export. So itu sahaja untuk video kali ni, pendek dan jelas. Aku rasa jelas lah. Kalau korang rasa tak jelas, then bagi tahu dekat bawah. Dan kalau korang ada apa-apa lagi permintaan untuk buat request tutorial yang lain, boleh komen kat bawah, nanti aku try buat. So itu sahaja untuk kali ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. So aku John, and hari ni aku nak share kat korang 10 perkara asas yang korang kena tahu pasal Adobe Premiere Pro.